malam teman-teman. Nah, kembali lagi sama aku, Sinta, di YouTube channelku. Nah, di video kali ini aku mau share tutorial gimana caranya agar WhatsApp kamu nggak ngebosenin. Ya, kalian tahu kan WhatsApp itu kan cuma kayak warna putih sama hijau gitu kan. Nah, sekarang aku mau kasih kamu tutorial gimana caranya WhatsApp kamu agar menarik biar kalian nggak bosen jadi saja. Nah, kita akan kasih ada temanya yang sesuai selera kalian, jadi kalian bisa pilih sesuka kalian. Jadi langsung aja ya. Nah, sekarang langsung aja ya teman-teman, kalian pilih menu browser atau misalkan Google Chrome atau UC browser, itu terserah kalian, yang penting buat pencarian aja. Nah, nanti terus masukin. Nah, tapi sebelum kalian pasang, kalau misalkan kalian udah download, sebelum kalian pasang, kalian harus izinkan aplikasi tidak dikenal dulu teman-teman. Jadi ini bukan WhatsApp aslinya ya, dia ada sedikit modifikasi, jadi kalian harus izinkan aplikasi tidak dikenal. Nah, ini download ini ya, ini aku udah download. Ya, ini kayak gini. Nah, nanti kan kayak gini nih teman-teman, kalian pilih lagi aja WA, Aero, download yang ini, aku versi ini atau versi yang 11 atau versi yang 10. Suka sama aja sih, mungkin yang ini aja yang terbaru aja yang 11 ya. Kalau aku kayaknya versi 10 kemarin. Nah, sudah habis itu keluar lagi kan udah dipasang nih ya. Kalau aku udah aku pasang nanti tampilannya kan kayak biasa. Nah, kayak gini kan ya. Kayak gini. Kayak gini. Ini tampilannya kayak gini teman-teman. Jadi kayak WhatsApp biasa aja. Kalau saran aku sih, sebelum kalian pindah ke WhatsApp Aero ini, kalian harus backup dulu. Jadi backup dulu itu agar data-data kalian gak pada hilang teman-teman. Ya. Nah, setuju dan lanjutkan. Setuju dan lanjutkan. Klik setuju dan lanjutkan ya, teman-teman. Nah, kalian kayak biasa aja masukin nomor di sini. Nomor kalian, misalkan ini ya. Lanjut. Nah, nanti kalian bakal ada SMS verifikasi, teman-teman. Jadi kayak bener-bener kayak WhatsApp biasa aja, ya. Nah, habis kalian dapat SMS verifikasi, nanti kalian akan masuk ke WhatsApp kalian, teman-teman. Kayak biasa, ini tampilan WhatsAppku. Kayak biasa aja sih, kayak WA biasa. Cuman di situ ada tampilannya tuh kayak gini nih. Jadi ini kayaknya gambarnya agak beda gitu ya. Kalau WhatsApp biasa kan kayak gitu kan kepalanya, kalau kita nggak pakein DP. Nah, terus ini juga ada mode pesawatnya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian aktifin mode pesawat ini, otomatis WA dari teman kalian itu, kalau misalkan teman kalian nge-WA kalian, itu bakal cek ke satu padahal kalian itu aktif teman-teman. Nah, habis itu kalau misalkan kalian mau, ini juga bisa diganti teman-teman, jadi lebih kece. Jadi Aero itu, untuk Aero itu ada temanya. Jadi, kalian pilih Aero Themes, kan banyak pilihannya, tapi kalian pilih Aero Themes. Nah, terus unduh Aero Themes ini ya. Nah, di sini juga banyak pilihannya, jadi kalian bisa pilih mana yang kalian mau nih. Ini ya, yang mana ya, yang mana aja deh, yang ini coba deh, yang ini aja ya, coba ya. Ya, habis itu di download kan. Setelah download dia akan kayak memuat ulang gitu teman-teman. Nah, kayak gini kan tampilan gelap. Nah, kayak gini tampilannya.
kalau misalkan diginiin. Ya gini teman-teman, jelasnya kan, ya gak sih? Ya udah deh, jadi kalau misalkan kalian mau WA kalian gak ngebosenin, mending kalian download aja WhatsApp Aero ini. Jadi dia tuh banyak banget temanya. Selain itu juga dia ada kelebihannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau, misalkan teman kalian WA kalian, terus kalian malas banget nih balesnya, kalian read tapi mereka itu nggak kelihatan tanda birunya teman-teman, jadi tetap aja kayak nggak, belum dibaca. Nah itu kalau pengalaman aku sih itu tuh. Sama kalau misalkan kalian lihat status orang ya, kalian juga nggak kelihatan teman-teman. Curang juga sih sebenarnya ya. Ini kayak menurutku ini kayak WA GB yang dulu tuh ya, yang sempat keblokir, tapi ini yang beda lagi. Kalau ini WA Aero teman-teman, katanya ini tuh agak susah buat keblokir kayak WA GB dulu. Nah, selain itu teman-teman, sebenarnya ini tuh masih banyak kelebihan pengaturan. Nah, privacy. Baru aku terakhir dilihat. Nih, bisa di iniin ya teman-teman. Notifikasi penulisan di sini. Kalian bisa lihat-lihat aja di sini banyak. Jadi ada pengaturan buat di grupnya juga, di kontak kalian juga. Terus kalau ini pengamannya pakai pincer. Terus bisa pakai pola, ubah wallpaper. Terus masih banyak lagi deh teman-teman. Jadi kalian kalau misalkan kalian pengen WhatsApp yang kayak gini, aku saranin Aero aja deh, WhatsApp Aero aja. Nah, ini juga bisa ada layar percakapannya ada pengaturan beraksi, gelembung kutunya tuh, yang gelembung yang kanan kirinya itu bisa diubah sesuai selera kalian. Jadi di sini pengaturannya teman-teman. Ini warnanya juga bisa kalian, pokoknya sesuai selera kalian deh teman-teman. Di sini bisa, jadi pengaturan di sini bisa. Kalau aku nggak mau ribet, tadi aja pilih tema yang tadi aja. Ini bisa sembunyikan tanggal dan nama, kan? Kalau kalian ini cocok banget ya buat kalian yang kayak males banget kadang buat bales chat ya kan, atau ada teman yang ngechat kalian males, lagi mager atau lagi kesel juga sama dia, terus sama doi, ya gak sih? Kalian bisa pakai, udah gak usahin aja, kalian pakai WA ini aja teman-teman. Jadi sekian ya dari aku. Nah gimana? Keren kan? Nah kalian bisa langsung ikutin aja acara aku, nanti akan aku kasih linknya di bawah description box ini. Nah sekian dulu ya video dari aku, jangan lupa like, share dan komen, dan terutama jangan lupa dukung channel YouTube aku agar semakin berkembang.